Hai teman-teman semua, Assalamualaikum. Nama aku Raffi Indra. Kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman, yaitu Suikoden 1. Dan di mana di part sebelumnya kita sudah bisa mengalahkan si vampir dan desa pejuang ini jadi ada di pihak kita ya, ngedukung kita. Katanya kalau kamu butuh bantuan sesuatu, bilang saja kepada kami, kami akan membantu gitu. Eh, by the way, ini di desa pejuang apa bukan deh? Coba coba coba. Apa beda? Pokoknya ada orang seingatku yang nggak bisa direkrut gitu. Di sini bukan. Kita harus pulang ke istana ya, teman-teman. Oh iya, ini desa pejuang. Berarti kita bisa ngobrol sama si kepala desa ya dong. Coba dia ngomong apa? Kok ada semut? Tuh sakit digigit. Mana? Kepala desanya, ya, kok nggak ada? Lo kemana kepala desanya? Kok nggak ada, teman-teman? Ya udah, yuk kita keluar. Nah, sebelum kita ke istana, aku mau keliling-keliling map ini dulu ya, karena kan aku belum pernah keliling-keliling. Jadi kita keliling-keliling map ini, karena ada beberapa desa yang belum kita kunjungi. Buset, langsung ada musuh. Nih. Darah kita udah beli kan ya di part sebelumnya? Ya sih, ingat aku udah di desa pejuang. Ih, nggak kena. Nih, lepo. Oke, nice. Belum sekali hit teman-teman musuh-musuh di sini. Coba kita ke sini. Oh, jembatan toh. Ya Allah, ini kuat nih robot-robot ini nih. Ayo. Critical attack langsung meninggoy. Mantap. Rambut gue gini sih. Yo. Buset, 450 sakit banget. Nih akibat. Enggak tahu apa gua pemimpin Liberation Army ya kan. Lorimar. Oh, ini yang kuburan itu. Ini siapa? Kirke, tugasku memenggal kepala dari para kriminal, tapi kau bisa lihat bisnis menurun sekarang. Rekrut. Aku cuma bisa memotong kepala, aku cuma tahu itu. Apa kau yakin? Ngeri juga nih orang ya. Tetap rekrut tidak jadi. Rekrutlah. Kau orang yang aneh. Jadi baiklah, aku akan ikut. Akan kunikmati cahaya dari perubahan. Nggak apa-apa kan gue rekrut tuh orang. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan gak ada apa-apa. Agak ngeri sih. Dia udah suka menggal kepala terus ada di kuburan gitu loh. Apakah ada orang lagi? Lah masa desanya yang bisa kunjungin di map ini cuma segitu doang ya? Lihat lagi dah teman-teman. Tuh. Masa cuma tiga di bawah? Desa pejuang, desa vampir sama yang kuil biksu itu. Habis itu udah nih kita pulang lagi. Loh, perasaan di map-map lain banyak deh. Coba benar nggak? Oh iya benar, cuma segini doang. Nah, sebelum itu, sebelum kita ke istana, aku mau ke sini dulu ya. Desa yang ada si cewek kucing itu loh. Ya Allah. Ada si creeper itu lagi di belakang yang suka nelen. Kita lawan Taiho sama Yamko unite ke creeper. Nah, meninggoy meninggoy lu. Belum satu hit juga lo di map ini. Ya Allah. Ya. Otomatis dah. Nih critical attack kan. Allah. Tapi mereka nggak pada sakit sih serangannya. Karena armor kita kan udah lebih kuat juga. Oke, yuk. Di desa para pejuang itu aku udah upgrade armor belum ya? Ya, teman-teman lupa. Ini mah penjara. Allah. Nih akibat. Udah belum ya? Harusnya sih udah ya. Karena itu kayak 4 atau 5 part lalu sebelum kita ketemu vampir pastinya ya. Jadi gue pasti lupa gitu loh.
Buset, banyak banget. Gak apa-apa, lumayan ya XP-nya. Critical attack. Pada meninggoy. Meninggoy. Satu lagi, ayo. Kamu ini berani-beraninya. Tuh. Masih, buset, 3 kali. 4 kali, coy. 4 kali baru meninggoy. Gede juga darahnya. Needle. Nah, kenapa aku mau ke desa ini, teman-teman? Ini kan ada kakek-kakek ya. Yang dia tuh harus direkrutnya harus kita punya item yang langka gitu. Kayaknya aku udah punya nih. Namaku coba, aku ahli menaksir. Iya. Ini kita udah pernah kita baca ya. Taksir. Nih, ini pot nih. Uprising. Blue Dragon Urn. The Reset RN. Ya, kok dia nggak ke ini sih? Nggak mau gua ajak, nggak mau direkrut. Tapi ini Blue Dragon lagi, apa sih gunanya nih? Ayo dong. Blue Dragon lagi. Kok kamu nggak mau diajak sih, kek? Nggak mau direkrut, kek? Jika bisa temukan sesuatu yang tak bisa kutaksir, akan kuikuti maumu. Dia masih bisa naksir soalnya tadi. Ya. Katanya sih harus dapat item di map ini dari monster-monster, dari ngelawan monster. Ini tadi apa ya? Barang antik. Blue Dragon Urn. Kalau dijual? Ya. Coba nih jual berapa duit? 8.000. Dijual-jualinnya lah. Tahu-taunya ya kan pada komen, "Bang, itu penting, Bang, jangan dijual." Gua agak ngerti udah jual-jual-jual. Penuh juga lagi. Nah, sound setting apa? Sound setting apaan tuh? Sound tuh. Apaan ini? Gak ngerti deh gue. Biarin aja dulu. Eh, tau-taunya ini penting banget tuh tadi ya. Blue Dragon Urn itu ya. Harusnya gue sisain satu ya. Ih, si Raffi dudul. Udah ya. Tapi kok di map ini kayak banyak banget ya teman-teman ya. Desanya. Tuh. Kok banyak banget kemerlap-kemerlipnya gitu loh. Gue curiga di paling kiri bawah. Itu apa ya? Paling kiri bawah coba. Berarti bisa lewat sini dong. Naik kapal ini. Yang pas kita ketemu kakek-kakek yang diculik naga itu loh. Coba. Bisa nggak? Ini juga agak nge-glitch sih. Ininya ya, mapnya ya. Coba kita bisa nggak? Berarti kan ke sini ya. Nih. Ke atas. Terus ke kiri. Terus desanya ada di bawah pokoknya. Up, 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 up. Apa ini desa si kakek-kakek itu yang diculik itu naga waktu itu. Yang dimasukin penjara itu loh. Up, up. Coba ya teman-teman ya. Oh nggak bisa. Yo nggak bisa teman-teman. Udah pulang aja. Item. Blinking mirror. Kita pulang ke rumah. Untung bisa. Ngegunain blinking mirror di kapal perahu gini. Yeay. Ini orang baru ya. Oh kamandul. Kamandul. Namanya lucu banget. Kamandul. Oke, yuk. Kita ke paling atas berarti ya. Eh, tahu-tahu ada cutscene di depan. Coba lihat dulu. Ya nggak ada. Nggak ada, teman-teman. Eh, mumpung kita bawa Siamko juga sama Taiho, kita ini aja dulu ya. Kita naik kapal dulu, teman-teman nih. Kalau nggak salah, ada orang yang bisa kita rekrut. Tuh, kapalnya cepet banget. Igan. Tapi aku lupa di mana tempatnya.
Bukan di sini, seingat aku. Pokoknya ke arah-arah atas sini dah. Seingat aku tuh si Yamko sama Taiho tuh harus level berapa gitu. Makanya aku bawa terus kan. Ini sih bukan harusnya. Kita nggak ngelewatin pusaran gitu. Coba, ini bukan. Pirate Forest. Nah ini nih kalau nggak salah nih. Para bajak laut ini nih. Tuh kan Taiho keluar. Hei Anji, kau cuma membuang waktu. Kenapa kalian tak bantu kami? Buang waktu, aku buang waktu. Aku jaga mulutmu itu. Kutunjukkan siapa yang buang waktu. Bersiap bertarung. Oh, ayo. Baik kalau begitu. Leonardo, Kanak, jangan menahan diri. Lu nggak lihat apa nih kita berenam lu bertiga ya kan? Gua run gua habis lagi bangke. Eh masih ada? Lah kok masih ada ya? Oh, gara-gara ini yang habis kan yang pas gua lawan vampir meninggo ya terus gua ngulang lagi ya kan. Jadi masih ada. Tapi nggak bisa sih kalau ngelawan bos mah. Ini soalnya gunanya tuh untuk kayak ngilangin si musuhnya gitu loh. Ada sih yang ngasih damage, ngasih attack, cuman gue lupa yang mana. Jadi serang-serang aja. Serang. Jangan unite ya. Ya udah otomatis aja berarti biar cepet. Nih. Critical attack. Ini masuk ke boss loh, teman-teman. Allahu Akbar. Oke, Yamko 188. Kayaknya masih aman kalau di bawah. Di atas 150 kayaknya masih aman ya. Kita harus perhatiin juga nih mereka serangannya berapa. Oke, di bawah cepet teman-teman. Oke, masih aman lah ya. Kita otomatis lagi. Nih. Aduh, menggoy. Karakter gue kan udah pada kuat. Ya, Taiho udah jongkok. Mudah-mudahan masih kuat ya, Taiho. Ayo, bisa Taiho. Jangan kalah. Critical attack 2 kali. Awas Taiho menghindar. Oke, Yamko udah dibawa cepek, kita kasih darah berarti. Yang kasih darah ini aja yang nggak guna nih, yang nggak bisa nyerang. Nah, si Hicks. Mega medicine kasih. Habis itu ini di si Tengar bisa nyerang ternyata ya, bisa ngelempar deh. Taiho kasih darah jangan ya? Jangan dulu deh. Udah lawan. Nanti aja gantian. Loh, si... Oh iya, yang jongkok dua ya. Taiho sama Yamko ya. Ayo, menghindar. Taiho. Oh, dilindungin toh. Si Taiho sama Yamko tuh saling melindungi, teman-teman. Oh, keren juga. Sama kayak gua ini. Gua karakter gua kan kadang-kadang dilindungi sama si Cleo. Keren juga. Oke. Belepok. Nah, kalah satu. Lah, udah. Kau perlu belajar banyak. Kalian bisa pergi. Nyah. Lah, kan gua menang. Lah, lu gak ikut. Kami penguasa di sini. Halo. Lu. Lu kok ngulang lagi? Bersiap bertarung. Tolak melawan. Pintar. Loh. Teman-teman. Kok. Apa jangan-jangan gue harus. Oh, jangan-jangan gue harus. Nge-kill dia. Nge-kill si Anji ini nih. Coba ya. Nih, gue fokusin si Anji. Lu. Oh, nih. Semua orang nyerang ke lu loh. Syukurin. Gak ada otomatis-otomatis lu sendiri gue serang sini. Coba ya, gue juga gak tahu sih. Nih.
Apa belum cukup kali ya? Level si Yamko sama Taiho? Masa iya? Keren loh, Taiho dilindungin terus sama Yamko. Ini. Tuh, udah meninggoy. Oke, udah meninggoy teman-teman. Oke, nice. Oke, berarti kita sekarang serang anak ya. Coba, mudah-mudahan bener ya. Ayo lo, diserang terus. Mudah-mudahan bener bisa nih, kita habisin semuanya musuhnya. Jangan sampai si Kanak kalah, Leonardo kabur gitu loh, jadi nggak bisa direkrut. Nah, oke. Okay. Nice. Oke. Oh, ternyata gitu caranya. Si Anji dulu. Nih, gua otomatis. Ya. Kau perlu belajar banyak. Kalian bisa perginya. Lah. Kok? Jangan otomatis kali ya? Ya, teman-teman. Coba gue sekali lagi, penasaran gue. Apa gue sekarang hajar si Leonardo? Coba ya. Salah. Kita serang Leonardo. Serang Leonardo. Tahan. Serang Leonardo. Coba ya. Ih, harusnya bisa. Apa level Taiho sama Yamko masih kurang? Tapi harusnya kalau masih kurang, mereka nggak minta ngelawan, nggak minta ribut gitu loh. Udah aja kita cuma ngobrol aja jadinya. Unite. Oh, Ik sama Tengger bisa unite. Oh, gue baru merhatiin. Tapi enggak ding. Tengar kok unite-nya enggak ada. Apa mungkin si Hicks-nya udah kita pakai ini ya? Unite. Enggak tahu deh. Yuk, cepet. Gue penasaran. Nah, udah meninggoy. Harusnya si Anji nih berarti ya. Blepok, mudah-mudahan dia nggak kabur tuh yang satu. Allah, oke, menghindar. Lawan. Ayo bisa. Nih. Ya kan, critical attack terus, coy. Mantap. Coba kita jangan otomatis ya. Au. Nih. Nih. Nah. Allahu Akbar. Ayo dong, bisa dong. Tapi sejauh ini masih bisa dilawan terus nih orang. Apakah bisa? Ya. Ih. Kok teman-teman, apa salah gue ya? Harusnya dia dulu, terus dia dulu, terus dia dulu. Ibangke lah, tahu ah? Wah, sebel banget gue udah buang-buang durasi YouTube ya. Gak bisa direkrut, tapi percuma juga nanti gue. Apa namanya? Gue ulang lagi ntar gak bisa lah lagi. Ntar aja gue lihat lagi di YouTube teman-teman, sorry. Udah pulang. Nyebelin banget. Masa iya level Yamko sama Taiho kurang? Level berapa sih Taiho gue? Ngeliatnya di mana? Oh itu. 47, 48. Udah gede lah 47, 48 mah. Pakai lift. Kita ke lantai paling atas ya. Apa lantai 3? Coba atas dulu dah. Ini pasti yang pada ngerti. Udah pada gemes nih. Bukan bang, itu gini bang.
Waduh, udah ngumpul. Oke, tapi kita lanjut lagi di part berikutnya karena udah 20 menit. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Bye. Assalamualaikum.